Hello, Pak Menteri. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Ya, Pak Menteri, saya peringatkan juga lah. Mana-mana soalan yang terkeluar daripada tajuk perbincangan ini tak payah jawab lah. Saya sempena dengan peringatan itu, Tuan Yang Dipertua. Saya ingin nyatakan bahawa boleh dikatakan hampir 80% perbincangan kita pada hari ini terkeluar kerana IPP ini tidak termasuk langsung. Walaupun subsidi petroleum produk itu disebut sebagai 5.6 bilion, dia tak ada kena-mengena langsung dengan IPP. Dia melibatkan subsidi ke atas diesel, petrol dan gas yang orang guna masak tu. Jadi gas yang nak jana elektrik ni tak ada masuk langsung dalam ni. Jadi bermakna kalau nak ikut yang tu, Tuan Yang Dipertua, saya tak payah jawab lah yang IPP. Walaupun saya ada jawabnya, tapi takut terkeluar lah. Ya. Menteri elok jawab, bagi dia tahu. Taklah, tapi yang saya patuh Tuan Yang Dipertua, nanti saya menghormati dia punya. Cuma yang subsidi diesel tadi, betul lah yang Indra Mahkota sebut tadi, diesel C2 memang termasuk dalam kita punya ni, ya. Sebab itu kerajaan tarik balik yang super subsidi seperti mana yang berhormat Seri Gading cakap tu memang tepat. Itu pun ada orang marah. Tapi hari ini nampaknya Indra Mahkota menyokong penuh lah langkah kerajaan itu. Sampai dia, saya tak pernah tengok Indra Mahkota marah-marah tu. Biasanya Indra Mahkota tak marah, tapi pasal subsidi diesel C2 tadi dia begitu marah. Pertama. Keduanya, yang berhormat Kuala Selangor tadi ada sebut pasal latihan, betul lah, sebab dia menyebut sesuatu yang tidak banyak orang bercakap. Kemahiran seluruh negara ni, ini melibatkan pelbagai kementerian dan agensi. Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Belia dan Sukan melalui Institut Kemahiran Belia Negara, Kementerian Pengajian Tinggi, College Community, ini termasuk juga Giat Mara, 206 buah pusat Giat Mara. Bilangan pelatih yang telah menikmati dan sedang menikmati dan akan menikmati sehingga akhir tahun ini ialah 296,104 orang pelatih. Dia pelbagai kursus, kursus mekanikal, kursus elektronik, kursus civil, percetakan, ya. Program perintis industri, dari segi college community ini meliputi bidang bahasa, multimedia, otomotif, pelancongan, culinary, masakan, fashion. Giat Mara khusus antaranya ICT, fashion dan pembuatan pakaian, hiasan dalaman, fotografi. Sebenarnya kursus-kursus ini jangka masa pendek dan ini merupakan latihan kepada lepasan sekolah SPM yang dia tidak melanjutkan pelajaran ke tempat ataupun ke peringkat yang lebih tinggi. Maka apabila mendapat kursus-kursus seperti ini, mereka dapat sedikit kemahiran dan senang dapat kerja. Macam IKBM, saya dimaklumkan ramai yang dapat kerja. Jadi memang ada gunanya, bagus. Sebab itu kerajaan menambahkan peruntukan 100 juta lagi ini untuk supaya kursus-kursus ini dapat diteruskan sehingga akhir tahun. Keduanya, poin yang mengenai bil elektrik ini. Indra Mahkota dah keluar, dia tanya saya, dia tanya kita, kalau berdasarkan kepada RM20 bil ni, 7 juta rumah ke, dia kata 7.5 juta. Sebenarnya dia congak, dia tak berapa betul. Congak dia tu tak berapa betul. RM220 sebulan. Setahun
200, 240 kita kira 200 lah. Jadi kalau 200 tahun, 1 juta isi rumah lah, 200 juta. Ataupun kurang, kerana 150 juta. Yang dia dapat 7.5 juta tu macam mana dia kira, saya pun tak tahu. Ya? Tapi dia tak ada. Kata saya nak perjelaskan sebab dia biasa bagus dengan nombor-nombor ni. Angka-angka ni, auditor katakan. Tak juga. Tapi tak tepat. Jadi sebenarnya mengikut TMB, angkanya adalah 1,083,868. Maksudnya congak saya tadi tu dekat dengan sasaran. Congak Indra Mahkota jauh daripada sasaran, 7.5 juta. Kuala Selangor kena pesan kepada dia besok, dia tersasar. Pasir Mas ada sebut yang pasal kenaikan tarif ni. Tarif ni yang naik ni adalah golongan yang mengguna elektrik yang tinggi lah, yang lebih daripada 300 kilowatt per, kilowatt jam, kilowatt hour. Tadi sahabat kita macam dia kata kilometer hour. Macam mana pula elektrik boleh jadi kilometer tu? Beberapa kali dia sebut di Thailand kilometer hour. Mungkin sebab tu kadar dia lain, sebab dia kilometer hour. Kita kilowatt hour. Lebih menasabah lah kalau elektrik kilowatt hour. Kilometer hour tu dah jadi marathon ke apa, jogathon ke apa. Sebenarnya yang tidak terlibat dengan kenaikan tarif ini mengikut TMB ialah seramai 4.4 juta orang ataupun pengguna. Kalau yang bawah RM20 sebulan tu 1 juta akaun lebih, yang kurang daripada 300 kilowatt jam ini adalah 4.4 juta akaun. Jadi yang jumlah kesemuanya ialah 5.94. Bermakna yang kena bayar mengikut kadar baru ni hanyalah 1.94. Adalah yang kena bayar. Kalau Pasir Mas kata yang kena bayar tu dia marah, nak sabarlah dia kena bayar, mungkinlah dia marah. Tapi itu, kalau kita ambil pula pandangan macam dia kata hapuskan subsidi ni, gas ke supaya TMB ya, terpaksa tanggung lebih gas kerana Petronas dah kena naikkan, maka apatah lagi yang akan berlaku kepada tarif elektrik. Tuan Yang Dipertua, kita banyak silap faham mengenai subsidi kepada IPP ni. Sebenarnya subsidi ini ialah kepada TMB. TMB. Saya tahulah, saya dulu chairman TMB. Subsidi ini kepada TMB kerana dalam perjanjian PPA ini, kos, fuel cost ini diambil keluar dan diserahkan kepada TMB untuk menguruskan. Hatta, hatta, bukan nama hatta ya, hatta maka pembelian arang batu pun semuanya diuruskan oleh TMB, TMB Fuel. Tidak oleh syarikat yang menggunakan arang batu. Begitu juga pembelian gas diuruskan oleh TMB. Kerana ini adalah bidang kuasa yang diserahkan kepada TMB supaya perjanjian tidak pening kepala pada peringkat awalnya nak masuk kos yang disebabkan oleh fuel dan sebagainya. Memang betul Kota Belud sebut tadi, dalam suasana di mana negara mengalami kegelapan beberapa hari, perlunya penjanaan kuasa yang mencukupi. Penjanaan kuasa tidak boleh dibuat oleh satu-satu badan seperti TNB pada masa itu. Kalaupun TNB kata dia mampu boleh buat, dia tak akan boleh buat. Sebab penjanaan kuasa ini memerlukan banyak. Sebab itulah diberi kepada beberapa buah syarikat. 5 generasi pertama. Memang pada masa itu kita tak tahu pun harga gas nak naik tinggi. Harga gas pada masa itu murah. Petronas banyak gas, beratus tahun dia kata. Pada satu masa kita dulu diingatkan gas yang kita ada beratus tahun, tak tahu nak kena import dah 30%.
Jadi pemain okey lah, kita cuff out. Jadi sekarang timbul masalah, betul lah masalah kita kena hadapi. Kita tak boleh nak blame seolah-olah senang sangat lah. Rumah siap, pahat berbunyi. Kan macam kita ada crystal ball pula. Oh, should have done this, should have done that. Tapi dalam masa kita berada dalam kegelapan pada masa itu. Tuan Menteri, ya. Sikit saja. Apa sebab yang menghalang untuk kerajaan ataupun pihak TMB memberi dokumen ini sebagai satu dokumen awam? Kerana mengikut penjelasan Menteri tadi, perkara itulah satu perkara yang ya, tidak perlu di apa, dan malah rakyat lebih perlu dipahamkan lagi. Tak ada masalah. Boleh. Saya minta dengan TMB lah. Saya bukan jaga TMB. Tapi saya boleh bagi penjelasan. Saya bagi penjelasan ini. Yang mohon maaf, lepas ni pun boleh. Tak ada masalah. Saya tidak tak payah cukuplah sebab IPP ni pun saya sebut ni sebagai satu minit je sebagai by the way saja, sebab saya tahu ini di luar bidang. Tapi oleh kerana ingatkan kehausan dan kedahagaan kepada sesuatu yang benar, tidak ada yang lain melainkan yang benar, maka saya bagilah sikit. Minta bagi penjelasan sikit. Nak tahu apakah benar Batu Gajah? Sebab kampung isteri saya boleh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi saya ada pangkikan berkenaan pembacaan bil alternate meter reading 2 bulanannya. Sekarang ini dengan kenaikan tarif elektrik, saya mohon agar kerajaannya memohon agar TMB boleh membatalkan pendekatan yang digunakan ke atas 10% pengguna di Semenanjung ini, di mana pembacaan meternya adalah alternate meter reading. Sebab ini mengakibatkan pengguna dichargekan dengan bayaran tarif yang lebih tinggi, sebab mereka akan datang baca meter 2 bulan sekali, lepas tu baru potong jumlah yang direkodkan dalam O-bill mereka, itu office bill. Jadi saya haraplah ini boleh kerajaan ambil tindakan, minta TMB hentikan pendekatan sedemikian. Sebab sebelum ni TMB kata nak jimat kos ya, dan kurang tenaga kerja. Dan ada orang ramai juga bertanya ya, apakah benar CEO TMB diberi gaji 1.2 juta. Gaji dia 1.2 juta untuk tahun lalu ya, 2010, 1.2 juta kenaikan daripada 600,000. Terima kasih. Permintaan Yang Berhormat supaya bil 2 bulan sekali ini diberhentikan akan saya sampaikan kepada pihak TMB. Saya minta supaya TMB pertimbangkanlah. Cuma saya nak jawab satu saja Kuala Selangor sekejap. Saya nak jawab yang Berhormat kata tadi, kalau boleh datang baca 1 bulan, apa salahnya baca sebulan lagi? Pekerja tu sebenarnya, pekerja tu bukan mesti dia tak buat kerja bulan tu, dia pergi baca tempat lain. Jadi kita jimat pekerja, maknanya katalah pekerja sekarang, dulu 1,000, sekarang 500. Jadi bulan ni dia baca setempat, bulan depan dia baca setempat lain. Jadi 500 jadi 1,000. Dia macam ni, dia kos TMB ni pun, bila TMB tak buat untung, bila TMB nak naik tarif, kita marah. Jadi kita kata, make it more efficient. You must be efficient. So dia pun kena cari jalan lah, macam mana nak mengurangkan kos. Dan dia masalah juga TMB ni, bila dia ambil pekerja yang ramai, sebab nak baca meter lah, nak panjat tiang lah sebagainya. Bila pekerja ni dah berumur, nak panjat tiang tu dah susah. Dah susah nak panjat tiang sebab Berhormat, maklum jelah orang. Jangan kelirukan lah. Mana ada panjat tiang? Boleh tak? Apa pula tak panjat? Dia naik benda tu, dia angkatnya tu. Bukannya dia panjat tiang macam naik pokok kelapa. Orang tua-tua naik tinggi-tinggi dia gayat. Jangan mengelirukan dia macam nilai yang Berhormat. Gayat satu hari. Baca meter. Dia boleh baca daripada apa ni, daripada saya tak kata dan tiang panjat tiang baca meter. Janganlah kelirukan dewan macam ni. Baiki Yang Berhormat. Saya bukan kata naik baca meter tiang. Apa punya ni? Meter mana ada kat atas tiang? Saya kata panjat tiang sebagai maintenance kerja, ini workforce of TMB. Saya cukup kecewa dengan Yang Berhormat.
sikit Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Pengerusi Timbalan Menteri. Penjelasan Timbalan Menteri sebenarnya memanggil saya untuk bertanya dan mengimbau sedikit sejarah. Di mana satu masa dahulu tenaga nasional ya menjana tenaga pada kadar yang menasabah. Akan tetapi tatkala unit perancangan ekonomi ataupun EPU memaksa ke atas TNB yang dulunya menjana tenaga pada harga pada kos 8 sen seunit ataupun per kilowatt hour, kemudian dipaksa membeli daripada IPP pada harga 14 sen per kilowatt hour, yang dengan pay or take or pay mekanisme itu pada akhirnya dengan kos transmisi dan pengedaran berakhir dengan mereka terpaksa membayar IPP pada kos 23 sen per kilowatt hour. Dan TNB ketika itu, saya masih ingat Tan Sri Ani Arum menyatakan bahawa mereka mampu menjana tenaga pada harga 17 sen seunit ataupun per kilowatt hour. Kesemua inilah yang mendatangkan akhirnya kedudukan hari ini, yang tatkala dipaksa akan PPA kepada generasi pertama IPP mengakibatkan TNB, seperti mana juga program-program penswastaan mega pada gelombang yang pertama dahulu, pihak swasta digamit ataupun dilibatkan dengan janji antara lainnya tarif yang tinggi kerana the capital outlay dan masa untuk mengambil balik investment itu, the payback time ya, adalah agak panjang. Maka akhirnya kesemua ini adalah dengan janji-janji konsesi yang menjanjikan tarif dan berbagai pampasan, begitu pada sektor air, begitu pada sektor elektrik, dan begitu juga pada sektor lebuh raya dan sebagainya. Ini perkara ini sebagai dasarnya, kesilapan dasar ini mesti diakui oleh Kerajaan Barisan Nasional. Dan ini yang dipertikaikan hari ini. Kalau benar-benar ia itu perkara yang boleh dibuka dan diletakkan untuk penelitian, ya paling tidaknya di parlimen ini, mengapa tidak ada ketelusan dan transparansi itu dan pertanggungjawaban itu, sehingga kan Tan Sri Ani Arif terpaksa meletakkan jawatan atas ataupun bantahan beliau dengan perjanjian PPA yang cukup lopsided dengan izin. Itu perkara yang menjadi rakaman sejarah hari ini, sehingga kan Tan Sri Arif menyebutkan EPU itu sebagai economic plundering unit dengan izin. Jadi Datuk Pengerusi, kesemua ini adalah rakaman sejarah hari ini yang tidak boleh dipadamkan dengan apa jua cara. Terima kasih. Tuan Ketua, ini sudah terkeluar jauh. Tadi terkeluar sedikit, ini dah terkeluar jauh dengan macam-macam pula. Menteri, cuma kalau di malam menteri memulakannya. Cuma kalau disebut tentang Tan Sri Ani Arup meletakkan jawatan kerana percaya dengan pendiriannya, kita tidak nampak pemimpin lain meletak jawatan kerana percaya kepada pendirian. Hatta Menteri Keuangan pada masa itu yang mengatakan dia tidak bersetuju. Dan saya perlu memperingati saudara kita di sini bahawa kabinet itu adalah kolektif. Tidak guna menjadi ahli kabinet kemudian keluar dan mengatakan dia tidak bersetuju. Sebab itu saya tak masuk kabinet awal-awal lagi. Saya duduk di luar. Jangan memperlekehkan benda ini. Kalaulah kita seorang ahli kabinet dan kita kata kita tidak bersetuju, kita tidak meletak jawatan, dan 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian kita mempersoalkan, ini dari segi integriti kita boleh dipersoalkan. Beliau meletakkan jawatan Timbalan Menteri. Beliau meletakkan jawatan Datuk Pengerusi. Tak ada. There is a saying in management. And your boss doesn't have anything to agree, one of you is not required. Kalau anda dan bos anda semuanya pakai setuju, pakai angguk saja, salah seorang daripada anda adalah tidak diperlukan. Bos anda perlu, tapi anda mungkin yang tidak diperlukan. Tak ada. Saya bercakap. You must state your principle. Ani Arup bukan dalam kabinet.
kolektif, ya betul. Tetapi kalau ada perkara yang salah dan segitu dasarnya, seorang ahli kabinet perlu menyatakan pendiriannya secara prinsip and principle centered. Datuk Mohsin, terima kasih. Itu yang ya, saya. Ya, Mak, saya ingat tak payahlah bahas itu. Ya. Jauh sangat macam mana memang, yang Mak sebut tadi. Memang terkeluar. Jauh. Nanti ya. Lepas ni kita bahas kat luar lah. Ya, macam yang apa ni, yang Dina Mas, kita tak habis lagi bahas Dina Mas. Yang Mohamad dulu, saya hantar gambar baru dia percaya. Bukan Dina Mas nak buat investment. Dia Dina Mas ni untuk buat perniagaan, bayar gaji, apa ni. Bukan. Jadi dia kena terima hakikat. Jangan walaupun cik. Daripada Kelantan, kena terima hakikat. Kalau mau bahas di luar lah, Tuan Menteri, bab Dina Mas ni. Okey, kita bahas kat luar. Himat jadi menteri. Saya nak ucap terima kasih lah kepada... Ya, Himat Menteri. Tak, Kota Melaka tak tanya pun tadi, tiba-tiba bukan nak dia. Bangkit lagi ni. Dah tak boleh dah. Dia kena bagi kepada orang-orang yang bercakap tadi, Kota Melaka. Kota Melaka nak di luar, saya akan entertain. Bukan sedikit, sedikit saja. Rata panjang, kenaikan gaji CEO. Rata panjang boleh jawab. Rata panjang saya boleh jawab. Rata panjang. Boleh. TMB CEO yang 1.2 juta, saya honestly, sincerely saya tak tahu. Kalau mahu saya boleh minta penjelasan daripada TMB. Tapi saya tak tahu. Ya, saya tak nak cakap sesuatu yang saya tidak tahu. Tapi kalau saya rasa kalau dia dapat 1.2 juta patut dia belanjalah kita sikit kan. Atau panjang saya setuju yang penyeludupan. Atau panjang memang dia kawasan dia. Ya, dia tahu penyeludupan banyak. Dan kita tahu dan kajian sekarang ni dah tak benar orang asing pakai minyak RON 95. Dia kena beli RON 97. Kalau masih ada lagi bermakna penguatkuasaan itu perlu diperketatkan. Dah ada rela barangkali slowly. Sebab kadang-kadang ni di sempadan ini dia punya apa ni observation kepada undang-undang ni kurang sikit lah kita tahu. Jadi itu saya setuju. Rata panjang. Ada lagi? Sebanyak saya tanya tadi, ya. Di antaranya ialah 45% daripada pendapatan negara itu berpunca daripada hasil minyak. Sekarang dengan penyusutan 10% setiap tahun hasil minyak ini, apakah sumber-sumber lain untuk menambahkan apa hasil pendapatan negara? Dan saya tanya secara rasional, kenapa royalti rakyat Kelantan tidak dibayar kepada kerajaan negeri? Itu adalah satu perkara yang bawah bidang kuasa yang berhormat. Wah, garangnya. Tahniah ketua wanita. Tahniah. Itu ikhlas. Tapi tak payahlah garang sangat. Takut saya jadi. Tadi dah lah yang pokok sena. Takut saya dibuatnya. Sebelah sana sekarang semua jadi garang. Dulu yang sebelah sini. Tapi sini dah tak garang. Yang tengah-tengah ni dah garang. Sekarang ni. Royalty ni kita tak payah bincang sebab di mahkamah. Tak payahlah nak bincang. Biarlah mahkamah tentukan. Saya pun tak nak pertahan. Dengan rakyat. Tahu. Kata rakyat didahulukan. Tahu. Yang berhormat orang Kelantan. Mahkamah. Di mana lagi nak bela kalau yang berhormat tidak bela rakyat Kelantan? Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua. Itu mahkamah. Kita tak payahlah. Yang satu lagi yang 45% itu dividen. Ya nak hasil royalty dan sebagainya. Itu memang kita terima kasihlah, syukur kita dapat faedah daripada minyak. Dan yang pentingnya faedah daripada minyak ini kita gunakan kepada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif. Siapa ada ambil duit minyak ni lari buat macam di setengah-setengah negara lain, kekayaan minyak ini dibawa, disimpan di luar. Di Malaysia ni tidak ada. Tidak ada, itu yang penting. Tidak ada seseorang yang bawa lari duit minyak. Tak ada orang minyak di Malaysia ni. Jadi kita alhamdulillah. Tapi yang lain kita bangunkanlah, kita bannerkanlah. Kita menjadi negara yang akan menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Sudah tentu kita tidak bergantung kepada minyak secara keseluruhannya, bergantung kepada kegiatan lain. Okey, kita bagi Kota Melaka lah. Terima kasih. Datuk Pendisi, saya ingin minta Yang Mak Menteri mungkin dapat menggunakan dewan ini untuk lebih menjelaskan atau menerangkan tentang iaitu keputusan TMB untuk
membuat alternate manbuling satu dalam pejabat. Sebab saya difahamkan oleh kaki tangan dari TMB, dikatakan menerui pos dia tu buat bill secara office bill, iaitu surat 60 sen dan dengan izin. Tetapi kalau buat meter reading dianggap hanya 42 sen. Adakah ini benar? Kalau tidak, anggaran TMB dapat jimat menerui sistem atau cara ini, iaitu hanya alternate band buat meter reading. Saya ingat ini dewan yang paling baik untuk yang Mak Menteri dapat terang kepada orang awam, ya, bahawa mengapa TMB masih mengikut keputusan lebih awal, iaitu akan teruskan dan meluaskan kawasan untuk alternate building. Terima kasih. Terima kasih, Berhormat. Memang saya tahu persoalan yang ditimbulkan oleh Berhormat ini serupa dengan Yang Berhormat Batu Gajah, dan saya akan sampaikan. Cuma oleh kerana soalan ini timbul masa ini, jadi saya pun tidak dapat maklumat macam mana berapa sen buat secara physical presence dengan izin, ya. Jadi saya minta maaf. Tapi memang rakyat saya tahu kadang-kadang komplain bila dua ni. Sepatutnya tidak menjadi masalah kerana dua bulan ni pun dia akan rectify balik dengan izin. Tapi mungkin kerana bagi orang kampung kadang-kadang sebulan ni pun dah banyak, nak tunggu nak perbetulkan balik ni pun banyak. Jadi saya boleh faham. Cuma saya rasa sekarang ni, kalau tak silap saya, macam yang Muhammad Batu Gajah sebut juga, ini calculator meter ni, reading ni banyak juga dibuat. Mungkin itulah yang akan menjadi dalam jangka masa lama sedikit. Jadi yang Muhammad, terima kasih. Saya minta maaf kalau terkasar sedikit, Kepala Selangor gurau, ya. Jangan ambil hati. Saya takut ambil hati juga, ya. Macam pokok sena tadi dan juga rata panjang. Terima kasihlah semua. Sekian Tuan Yang Petua. Saya Menteri. Saya dah nak habis dah, dah habis dah memang. Terima kasih. Menteri, saya ingat nak habiskan pasal minyak, lepas tu masuk pasal isu item lain lagi. Isu perumahan tadi, skim perumahan tu tak jawab. Bolehlah. Perumahan satu, tu ya. Penting tu. Perumahan pertama aku. Setahu utama sekali saya nasib 51% pepinjam PTPTN yang tak bayar secara automatik blacklisted. Nanti sama ada mereka ini layak atau tidak mendapat skim tersebut. Ramai ni yang berhutang. Okey, macam ni. Pertamanya ini untuk skim yang bekerja swasta. Kerana yang bekerja kerajaan dia dah dapat pinjaman perumahan kerajaan. Jadi skim ni sebenarnya untuk swasta. Jadi kalau yang pinjam PTPTN, dia bekerja swasta, dia dapat pendapatan, ya. Nah, ini boleh, tak ada masalah. Kita juga kes PTPTN ni saya tak tahu lah, yang blacklist tu saya tak tahu dari segi detail dia lah. Tapi saya rasa sepatutnya kerajaan pun prihatin macam mana dapat membantu mereka. Dan kalau pinjaman perumahan 100% ini kalau difikirkan layak untuk mereka, saya kira boleh. Tetapi mereka kena kerja lah. Kalau tak bekerja tu macam mana nak bayar, ya? Mereka kena bekerja mendapat income 3,000 ke bawah. Jadi dan 10% tadi tu memang betul lah, 10% seperti Indra Mahkota kata tadi. Dan 100 juta ini ialah dana garanti. Dan dana garanti ini bukan bererti 100 juta tu yang ada. Yang 10% tu pun melebihi 100 juta. Kerana 100 juta ni untuk orang yang tak bayar, default. Jadi bermakna ruang lingkup untuk bagi pinjaman ini yang bermaksud kadang banyak. Pertamanya 90% diberi oleh bank, 10% dijamin, dan yang 100 juta ni untuk jaminan yang default. Bermakna yang tak default mungkin 900 juta kalau kita ambil default rate 10%. Jadi kalau 900 juta jaminan kali dengan 90% lagi, 1 ataupun berapa? 9 × 9, 81 bilion. Banyak tu. Banyak tu. Maknanya banyak boleh dibuat. Menteri, sedikit supaya perkara ini betul-betul membantu pelajar PTPTN ini. Semalam Menteri Perumahan secara jelas mengatakan kepada projek-projek terbengkalai boleh dapatkan surat
supaya mereka tidak diganggu oleh apa ini institusi kewangan lah, maksudnya institusi tuntutan. Dan di sini kalau boleh, kalau kerajaan betul-betul begini dasar dia, kalau pelajar-pelajar yang di senarai hitamkan ini mungkin boleh dapatkan surat pelepasan dan sebagainya, supaya kalau mereka bertemu dengan pihak kewangan, skim ini dapat dinikmati lah, supaya tidak orang kata bantu tapi tak sampai. Itu pada pandangan saya, kalau boleh diperlanjutkan sehingga ke tahap itu. Okay, supaya mereka juga boleh mendapat bantuan daripada AKPK, counseling punya agensi, counseling bank negara. Dia dari segi kewangan dia boleh nasihat macam mana. Dan biasanya counseling ini juga boleh membantu dari segi berurusan dengan bank dan sebagainya. Ya. Jadi ada ruang-ruang ya. Jadi kita sepatutnya membantu kerana mereka ni masih muda keluar. Ya. Kita tak boleh condemn mereka oleh kerana tak mampu membayar balik hutang. Terima kasih.